Okay guys, so hari Ahad lah. So kita free, kita datang memancing udang pula hari ni ya. So nampak udang, air tenang, udang. So kita sama-sama pancing udang hari ni, harap-harap dapat banyak lah. Okay, sekarang kita di sekitar Ceras lah, Ceras. Ini kolam Lam Brothers nama dia, di Jalan Kuali. Baik, nanti kita update lah. Ah, lepas. Aduh, lucu. Datang lagi. Shen, Ashen, Ashen di sebelah sana. So ada angka satu orang lagi. So kita tiga orang je pancing satu kolam lah. Okay, datang lagi. Ah. Tak kena. Hasil lepas ya. Aha, dapat tu. Datang lagi tu. Kita hantam dia. Ah, kena pun. Consider size okey lah ni. Nanti lah size dia. Hours later. Okay. Sudah 2 jam lah. Dan kita lihat ada berapa banyak hasil. Sudah okay lah. Shen punya berapa banyak? Kita tengok. 846 gram. Wah, banyak lah. Saya punya pula di bawah kolam panci ikan. Ini udang. Rate dia, di masa ini rating. Ini apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Ini nama kolam. Lebih 2 kilo. 600 tu apa? Ini saya punya 600 lebih saja. Alright. A few moments later. Okay guys, so bersama dengan Ashen lagi ya. Selepas kita pancing udang di atas sana, sekarang kita pancing ikan pula. Masa orang pukul 4 sekarang. Tak apa. Kolam pancing Lam Brothers. Ya, 5 minit lah, teng lah guys. Ni dia. 4 jam. So, kita tunggulah. Okay, so kolam ni ada ikan macam-macam lah. Ada talapia, ada rohu, ada patin, ada baung, macam-macam lah. So target kita sekarang sebenarnya nak baung. Baung saja. Kalau dapat benda lain tu, benda lain lah. So ada ikan makan tapi hasil lucu tak kena. So kita tunggulah.
A few moments later. Okay, setelah menanti dalam setengah jam lah. Mula-mula tu dia makan-makan-makan je. So, akhirnya kena ikan lah. Tak tahu ikan apa. Eh, tol liao. Ah, lucut. Kau bujian liao. Kang tan ni jang mo dao le. Hahaha, muka sedih. Hahaha. 你的车那边拿过。OK, sudah memancing selama sejam lah. Ada banyak ikan dia makan. Lepas tu ada yang lucut. Lepas tu ada lah. Tapi tak naik lagi ikan. Lesen tak dapat lagi. So, masih lagi menghayati pemandangan je lah kita. Dengar air mengalir turun. Sedap lah. Dapat ikan nanti baru kita update. Right, akhirnya kena. Ikan apa ni? Okay. Penantian sekian lama lah. Kejauh ni. Lau上来. Sekejap lau上来. Walaupun kecil lah, tapi lesen pertama. Bagi muka senyum sikit. Lau上来. Nama, tak tahu so. Walaupun kecil lah. Wah. Gigi dia. Hai disau eh. Okay. Kecil ikan foto nak bergambar apa. Kecil je. Okay. Kedua, ikan yang kedua. Harap-harap tak lucu lah. Ikan yang sama lah saya rasa. Ikan jenis sama. Yang tadi tu dah kat bawah. Oi. Lucut. Jauh hai kau. Tengok. Pasal gigi dia tajam lah. Tengok. Kena lagi potong. Okay. So, kena lagi. Ikan apa? Ikan pacu lagi lah rasanya. Kan lah, kat dalam bina. Ini besar sikit daripada yang tadi. So, sekarang kita dah tukar setting sikit. So, gigi dia tak boleh potong line lah. Dia dah lari beberapa ekor. Kan so lah. Jaga-jaga jari lah. 放这些在那边，你抓这整条鱼先，抓在这里，啊，盯着它，不是它跳。 Muka ada senyum. Okay. Kedua. Pacu kedua. Okay, ikan ketiga. So, saya rasa ini pun pacu jugalah. Tengok cara dia makan lah. Dia macam ikan kecil. Okay, Ashen. Sedap lah. Mantap. Lasan lah sedikit. Lasan lah. Yang ketiga lah. Dia saya sang di auto-lilis. Hei, sabar. Okay, lilik. Okay, ni last lah. Last. Tu yang ketiga lah. Satu, ni dua. Dah cukup masa lah nak balik lah. Okay guys. So, hari ni balik awal lah. Patut ada 2 jam lagi. Tapi kita balik awal lah sebab hari ni Sunday lah. Father's Day. Kita nak balik celebrate Father's Day pula. So, sekarang kita tengok lah hasil kita. Tak banyak. 2 jam saja dapat 3 ekor. Ni dia. Saya cari dekat. Ikan pacu. Orang dalam
Berapa kilo? Total kita dapat berapa kilo lah. Tengok total berapa kilo ikan. Around dalam 2 kilo sajalah. 3 ekor 2 kilo. So around dalam 600-700 gram seekor lah. Okay, saya rasa sampai di sini saja. Kalau anda minat dengan aktiviti yang Sean buat, so jangan lupa untuk subscribe lah. Dan kalau boleh ada masa lapang, kita datang mancing lagi ataupun kita pergi mancing di tempat lain. Alright, sampai jumpa lagi. Bye-bye.